Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di IJ Gaming Channel. Oke, kali ini kita bahas tentang salah satu tank. Tank lagi. Oke, tank yang satu ini skillnya area semua udah tau lah siapa dia ya. Toru the Bull King. Skill pasifnya dia tidak bisa terkena control effect, gak bisa kena stun, gak bisa kena slow kalau lagi pakai skill. Dan damage yang kena dia juga berkurang 20%. Skill pertamanya yaitu Bull Rush. Maju ke depan bikin musuh melayang. Cooldownnya cepet loh. Damage-nya kecil loh. Oke. Skill keduanya adalah nambah shield dan nambah physical damage pada musuh dalam jangkauan serta memperlambat move speed musuhnya selama 1 detik. Oke. Dan skill terakhirnya adalah lompat ke lantai 3 kali, yang pertama dan kedua mengurangi move speed, sedangkan yang terakhir adalah membuat musuh melayang dan kena stun. Oke, cooldownnya lama banget tapi ya udah, ini langsung saya tunjukin buildnya. Sebelumnya saya sudah nyoba pakai Toru dan saya dibantai. Pada akhirnya saya mencari tahu gimana caranya supaya Toru bisa kuat. Oke, ini build untuk melawan musuh yang penuh dengan physical attack. Yang pertama adalah Mail of Pain. Mail of Pain bisa dilihat tambah physical defense dan max HP dengan ya ngembalikin damage. Yang kedua adalah boots untuk tambah physical defense. Sedangkan yang ketiga adalah Mantle of Ra. Mantle of Ra ini oke, nambah HP dan ngebakar musuh yang di dekat kita. Leviathan sama tapi ini item jungle. Dia nambah HP, nambah bakar-bakar, dan terakhir adalah nambah HP setiap bunuh musuh hutan 70 per ekor, lumayan lah. 1000 itu gede kalau 15 ya, 15 kali bunuh hutan. Lalu berikutnya Crimson Banner. Kalau kita bunuh atau assist temen, bunuh musuh atau assist temen, kita dapat HP 20%. Mantap kan kalau tank dapat HP. Yang terakhir adalah The Aegis. Kita butuh cooldown reduction. Cooldown kita terlalu lama coy, kita harus kurangin coy. Oke, dengan max mana dan physical defense dan ngurangin atas speed musuh. Oke. Gini buildnya, kita langsung lihat aja in game gimana gue bisa ngehajar semua musuh. Oke, kita langsung mulai aja. Gue pakai skill. Gue pakai talentnya Disrupt. Oke, itu jadinya ngebikin tower musuh nggak bakal bisa mukul kita selama 5 detik. Jadi kita berani-berani maju ke depannya. Oke. Teman kita ada, oh my god, gak ada yang mau meet. Ada Fira, ada Janice, Tain sama Paina. Musuhnya itu ada Azenka, siapa lagi ya? Saya langsung lihat langsung in game aja. Ada ini Ganga. Oke. Ada sama juga kayak hero saya. Toru. Apalagi itu Yorn. Terus lagi gak tau ya, hutan kali ya hero-nya. Terus lagi Jepir kalau gak salah. Oke, kita langsung sodok dia. Pukul dia. Oke. Cukup, bikin pucat lah. Pucat coy. Bantu gue mukul ini coy. Oh my god man, come on man. Berasa bule man. Oke. Ayo cepat bunuh. Lumayan XP-nya. Mengganggunya nggak mau nyampain ya, baik hati dia. Oke. Terus gue langsung sodok dia. Sodok, cool. Tuh ngapain dia, heal gak dia? Heran loh. Tunggu. 4, 3, 2. Oke, gak kena. Kita sodok kepalanya. Kita slow dia. Oke. Semoga bisa bunuh dia. Sebenarnya tidak bisa ya. Tidak bisa. Jangan dipaksa. Oke, gue tetap harus pakai restore. Kenapa? Karena mana gue habis. Jadi gue pakai aja. Mumpung ada cooldown, cooldownnya mau habis. Bisa sih itu ntar. Gue pakai disrupt, kita bunuh di tower. Sabar ya kawannya. Oke. Gue pakai disrupt ya nih. Towernya nggak bisa mukul. Oke, teman gue agak maju. Oke. Kita bunuh di tower. Pukul lah coy. Ngehe lah. Gimana gak emosi gitu, udah matilah teman gue, lihat goblok kan anjir. Ini sebenernya gue gak mau maki-maki ya, tapi mau gimana. Maafkan lah ya, mohon maafkan. Oke, kita dapat bunuh
kan pembunuhan. Kill pertama tim kita yang dapat, tapi teman kita langsung kena kill karena kebodohannya dia. Dan kali jangan bodoh-bodoh banget lah ya. Kita lihat teman kita yang lain, yang atas kayaknya lagi kena siksa, yang tengah juga masih bisa bertahan. Mukul-mukul ini, ya, painanya kesel sama gue kali ya, dia pergi ke atas. Kalau kita mukul ini aja, Raptor. Sambil nunggu mengganggunya maju, semoga dia gak ngeliat gue. Oke, Yonnya dibunuh, bagus. Minotaurnya dikit lagi, ayo kawan. Oke, mantap, sebenernya bakal mati ya Minotaurnya. Minotaurnya, Toro. Gue kebiasaan main game tetangga. Dulu gue pro loh, Temila, Glory of Legend, tapi itu dulu. Itu kan dulu. Oke, gangganya mundur, takut mati kali ya. Aduh, gue salah lagi. Oh, gak lupa. Ternyata kalau pakai Regen kena pukul creep gak kenapa-kenapa. Gue tadi udah berpikiran buruk. Oke, kita ratakan creepnya pakai skill 2. Jangan terlalu boros mana, ini hero gak ada mananya. Tengah kayaknya lagi perang. Gue pengen banget bantu, tapi jauh banget. Ya, mati. Konyol. Ya, musuhnya gak mati. Konyol Fieranya ya. Oh, mati. Mati, ternyata mati. Kita bantuin teman dulu lah. Teman kita apakah butuh bantuan? Sebenernya iya, butuh bantuan. Oke, kita naik ke atas. Ayo. Ayo, teman kita sekarat kah? Oh, sekarat dua-duanya yang di atas. Ayo. Gue bantu hajar yang makan. Lihat belakang juga, deh. Oke, mati satu, dapat satu. Ah, gue mundur aja deh. Gue kira udah masuk karat, dua-duanya rupanya satu doang, pret. Ah, lihat bawah gak ada yang jagain. Oh. Oke, pindah bawah lah kalian satu lah. Gue malas lah ke bawah, capek lah, jauh lah coy. Oke. Gue farm dulu, gue butuh jadi tebel dikit. Habis itu kita langsung war, langsung kita menangin dalam satu kali maju. Elah gaya. Oh, kita bantu tengah. Tengah sekarat, JP-nya. Itu ngapain itu? Oke, mati. Kayaknya jago tani. Ayo lari, gue bisa disrupt towernya, jangan takut. Oke, bagus. Nice, teman, nice. Let's tag. Gue belum terlihat memberikan... Oke. Gue disrupt towernya. Aduh, kok didorong sih? Aduh, anjir, kesel banget ini. Udah, biarin aja tanknya mati. Kesel gue. Goblok. Sekolahin apa ya? Musuhnya banyak-banyak defense ya. Acau ini. Gue beli build-nya full physical attack lagi. Jangan. Jangan, tank bodoh. Jangan lo dorong ke depan, goblok. Gue bunuh. Awas. Fuck man, gak punya mata. Tepat salah gue mengeluarkan skill andalan gue. Mana tuh? Ih, anjing gak mainannya. Lu liat gak anjing itu? Lu liat gak si anjing itu kabur? Gue bunuh satu lah sebelum mati. Oke. Liat mainannya kabur coy. Gak punya otak. Gue gak mati sih. Tapi tetap aja mainannya gak punya otak. Memang sekarat. Oh, sekarat sih. Gak apa-apa. Kita maafkan dia ya. Kita maafkan. Gue maafkan lo bangsat. Gila itu bener-bener ya. Aduh. Dia mau gimana ya? Dia gak kabur, dia mati juga. Ya udahlah. Itu hanya emosi sesaat. Kita hilangkan rasa dendam itu. Kalau mati ya tetap dendam gue tadi. Sayangnya gue gak mati. Ya udah, gue kabur dapat satu. Itu teman gue ngapain lagi? Tapi gak sekarat sih si Janis. Ayolah. Gue bantuin. Wih, dapat deh. Oke, kita sodok. Kita skill 2 biar slow. Oh, gue dapet coy. Gue dapet. Oke, gue dapet musuhnya. Bukan dapet yang lain ya. Oke. Ini skillnya mantap banget. Lihat nih. Mantap, langsung skill 3. Ini gue salah ngarinya. Oke. Langsung gue slow pakai skill 2. Dapat dua-duanya. Oke, ini kita kejar aja. Gue bisa disrupt towernya. Udah gue disrupt. Jangan takut kawan. Towernya udah gak bisa mukul itu. Oke, gue dapat gak? Oke, dapat. Gue cover dulu. Inilah bagusnya skill disrupt ya. Kita bisa ngejar musuh sampai tower. Banyak orang yang gak tahu kalau skill ini bermanfaat banget. Khususnya untuk tank. Supaya berani maju. Gue gak bisa maju. Gue cuma bisa ngeliatin. Maaf kawan. Gue bantu skill 2 deh. Heal gue. Oke, thank you. Gue gak ada mana. Oke, mati. Kok didorong anjing lu? Ini goblok banget sih tanknya. Aduh, gue mau kabur.
Kabur dulu lah gua, cabut 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 cabut. Goblok tennya. Maju sama kura bangsat gua. Sorry ya, gua jadi kasar lagi. Jadi malu. Mohon dimaafkan ya. Mohon dimaafkan. Ntar di guide berikutnya gua gak main tank dulu karena benar-benar menambah dosa gua. Main tank itu. Oke, mampus lu. Tanknya mati. Oke, jenisnya nge-kill lagi. Jenisnya ngejar lagi, jenisnya kayaknya bakal bisa nge-kill lagi. Oke, ini timnya udah bagus banget. Bisa dan jenisnya terlalu pede dan akhirnya dia mati. Menuju ke jalan yang benar. Oh, enggaknya berani sekali. Oh, dia kira dia kuat banget. Gua langsung skill 3, tum, tum, tum. Gua langsung skill 2, langsung slow. Oke, kita mukul. Oke, kita gak dapat. Gua lupa, disrupt lagi tadi. Gua udah disrupt tuh teman, jadi gak jadi mati dia. Jangan, mundur dulu. Nunggu momen. Oke, gua skill 2, gua kabur dulu. Heal man. Gua mati nih pasti. Gua kesalahan nih, gak boleh bantu teman ini tadi ya. Biarin aja mereka mati ya. Man, bantuin man. Lu lihat painanya. Waduh, memang sekarat sih dia. Oke, gak apa-apa, kita maafkan. Baik banget kita. Painanya kita maafkan dulu. Dari tadi. Gak bisa dia skill apa, kayak gitu ya. Aduh, kacau dunia. Kacau. Oke, gak apa-apa, kita bakal menang. Dengan kondisi seperti ini, kita tetap bakal menang. Tapi gua harus bikin item magic defense. Karena yang nge-kill gua dari tadi, hero Harry magicnya yang sakit. Fisiknya sih udah gak berasa coy. Oke, kita bantu tengah. Kita langsung aja sodok kepalanya. Kita langsung skill 3. Diarahin dengan benar. Oke, kita mundur dulu, teman kita pada kabur. Teman kita bajingan, gak di heal, lihat nih. Ya biarin kita di sekarat. Tentu dia sengaja gak mau nge-heal lah. Nah, baru sadar kali ya. Oke, kita dua orang ada tank yang bisa ngebakar-bakar. Itu ada api-api, artinya kita beli item yang sama. Gua pengen beli item yang ini nih. Gua pengen beli langsung lah inilah 750 lah. Ini dulu lah, ya udahlah, udah jadi. Kita bisa bantu bawah. Gua low bet ini, gua low bet tinggal 3%. Oh my god, gua ngecas dulu coy. Kacau ini kalau habis. My god, habis baterai gua. Ini akibatnya main pakai HP. Oke. Dapat. Kita pukul kepalanya satu-satu. Mana teman kita? Pret. Oke, Janisnya datang. Oke, Janis. Oke, makasih Janis. You are so good, man. Gua dikeroyok. Oke, di heal. Oke, good job. Oke, mantap. Tani. Oke, dapat lagi satu biji. Kita sorok lagi kepalanya. Heal coy. Oh man, heal coy. Kita skill 2 lagi. Dia skill 2 balik, kita stun dia. Kita bunuh dia. Oke, di heal. Oke, ini baru namanya main, coy. Good coy. Very good, man. Very good. Gua harus ngecas dulu, tunggu sebentar. Oke, ya, pesan moralnya adalah jangan main game kalau baterai lo gak ada. Jangan main kalau baterai lo gak ada. Oke, kena dia. Apakah baterai gue akan menurun? Soalnya gue ngecasnya ke laptop ya, ke komputer, bukan ke hub, bukan ke charger. Semoga dah. Gila, game-nya mantap banget ya. Gue lihat dulu kalau udah 1%, gue harus ngecas ke charger sebelum bencana menyerang, negara api menyerang, bahaya ini. Oke, gue dapat satu buff. Oke, kita dapat ya. Gua langsung skill 3. Gua enggak mau pain-pain, gua enggak mau sayang-sayang. Skill 2 gua cover dulu. Cover dulu kawan, cover. Makasih lu udah nge-heal gua. Gua bantu skill 3. Oke, Janis datang. Gua enggak bisa ngapa-ngapain nih ya. Gua cuma bisa bantuin skill apapun yang gua punya dan gua mati. Sambil mikirin baterai gua habis apa kagak. Koplak. Ini udah bagus tadi open-nya. Tapi mau gimana? Keburu mati Janisnya. Kita payahnya gak ada archer. Bahaya ini, kita harus segera attack. Sorry ya kalau gue ngeliat baterai gue terus, gue takut habis baterai. Dodol.
Vera dikejar sama dua homo, tapi dia nggak kena. Zenka tuh sakit banget men. Itu hero harus segera di nerf. Terlalu sakit. Terlalu sakit. Oh my god man. Ayo man. No no, kita bunuh Arsene dulu. Oke, langsung lompat. Oke. Kita skill 2, skill 3. Oke. Kita apakah triple kill itu ya? Kita sodok lagi. Oke. Oke, mati dia. Oke, skill 2 lagi. Oke, rata dengan tanah, oke. Jadi sampah semua. Jadi sampah. Tahu artinya sampah? Itulah mereka semua. Oke. Kita lanjut langsung hancurin sebenarnya. Ini jenisnya bajingan. Seperti yang gue bilang dari awal, orang yang bisa menang tapi gak menang itu adalah sampah. Aduh, nyebelin banget. Musuhnya dia hidup semua lagi. Ayo, gue balik lagi. Oke, baterai gue masih bertahan di 2%, jadi kita masih bisa bersenang-senang. Gue rebutan sama ini orang nih. Gue pengen, gue mau, gue butuh last hit, gue butuh HP. Oke, gue dapet. Dia gak tau gue disini kali ya. Temannya datang. Kabur. Back. Terlalu manis. Aduh, sok-sok nah, sok nyanyi. Bantuin. Kira lo kuat coy. Terpaksa lah gue pake skill 3. Gak apa-apa lah, dapet satu sampah. Lucu ya. Seorang Yon terlihat seperti sampah di depan dua tank. Oke, ini sebenarnya bakal menang dengan mulus di akhir game ini. Lihat itu burn-nya, bakar-bakarnya 300 damage per second. Terasa banget. Gue butuh mana? Oh, gue harus end in game-nya secepatnya. Jangan lama-lamain. Ayo. Tani. Attack. Oke, skill ulti kita udah ready. Kita bisa maju. Gue bisa disrupt ya. Ingat ya, kita ada skill disrupt. Kita langsung maju, kita disrupt towernya. Gue skill 2, langsung gue skill 3. No comment for that, man. Kill. Oke, get back. Gue udah TB-in, cukup. Gue udah mau mati. Oke, hancur. Oke. Udah mega creep bawah juga. Kita nunggu momen. Dia mau lompat, gue stun. Terus gue skill dia 2 balik, dia gak bisa lari. Kita pukul, siapa tahu kita dapat, kita nggak dapat. Oke, kita skill 1 lagi nanti, tunggu. Oke, dapat skill 1. Kita langsung skill 2, kita bunuh di depan fountain, apakah bisa? Semoga bisa. Oke, mati semua di depan fountain. Dia bisa apa? Kita bantai. Oke, kasihan sekali musuhnya. Kita end this game. Oke, beginilah cara memakai Toro. Sebenarnya saya udah pakai sebelumnya, tapi dibantai orang. Baru saya mikir gimana caranya supaya bisa ngebantai orang. Ternyata saya bikin build yang sekarang ini. Ini adalah build yang oke banget karena kita manfaatin burn-nya. Buset, kita jadi MVP. Oke. Kira-kira gini teman-teman, gameplay saya di episode kali ini, di Toro kali ini. Semoga di game ini semua bermanfaat dan untuk episode ke depan gua gak mau bikin tank dulu sementara karena gua stres banget, kepala gua pusing 7 keliling. Leher gua sakit, pengen mukul orang. Yaudah, sekian dulu teman-teman. See you in next video. I love you all. Please tekan subscribe. Jangan lupa ya, subscribe channel ini, akan update lagi besok. See you.